sebagaimana diketahui bahwa di Komplek GBK, khususnya di Istora Senayan, berlangsung kegiatan bergoyang berdendang ya, dari salah satu event organizer yang memang mengajukan. Namun saat ini dengan sangat terpaksa harus kami hentikan tadi tepat pukul 22:10 mengingat fakta yang kami temukan bahwa di lokasi kegiatan tadi terjadi penumpukan jumlah penonton yang sangat-sangat over kapasitas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan jumlah penonton yang sangat membludak, maka kami terpaksa menghentikan kegiatan tersebut dan kami akan evaluasi mengingat izin yang dikantongi oleh event organizer itu sampai dengan besok, maka kami akan evaluasi. Sekiranya memang nanti banyak sekali temuan-temuan yang kita temukan, maka mungkin besok akan kita cabut izinnya. Ini rencananya memang penyelenggaranya berapa hari nih? Untuk izin yang dikantongi sampai dengan 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Namun dari fakta-fakta yang kami temukan, sejak kemarin juga sudah banyak sekali pelanggaran yang kami temukan ya. Dari over kapasitas yang ada, termasuk juga jam waktu penyelenggaraan batas ya, yang diberikan. Dan tepatnya pada hari ini, dengan jumlah pengunjung yang tembus lebih dari di atas 21.000, nah ini juga tentunya sangat-sangat berisiko. Terbukti dari kegiatan tadi, ada beberapa masyarakat yang pingsan karena memang berjubel di dalam, termasuk juga di pintu-pintu masuk restoran.